kolang tengah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Ketemu lagi bersama saya tentunya di Wahono Channel, yang selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Jadi tetaplah semangat buat teman-teman yang masih ada di Indonesia, yang belajar bahasa, kosakata, bahasa Korea, maupun baik yang mandiri maupun ikut LPK, tetaplah semangat supaya teman-teman ketika nanti ujian datang bisa lulus ujian, satu kali ujian langsung lulus. Jangan seperti saya, dua kali baru lulus. Namun jika teman-teman tidak lulus ujian, jangan patah semangat, tetaplah mengikuti ujian berikutnya agar teman-teman bisa lulus dan bisa bekerja di Korea. Oke, semangat. Baik teman-teman, kabar gembira buat teman-teman semuanya yang berada di Indonesia. Sekarang sudah menerbangkan banyak TKI dari Indonesia ya teman-teman. Penerbangannya sudah beberapa kali, ada 2 atau 3 kali sudah ada penerbangan. Jadi alhamdulillah, kita doakan buat teman-teman yang sudah terbang supaya teman-teman yang terbang selamat sampai sini dan bisa bekerja di sini, mendapat pekerjaan yang baik di sini. Alhamdulillah, amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran pekerjaan di pabrik terpal di Korea ya teman-teman. Ini pabrik teman saya, kebetulan sekali kemarin waktu saya masih nganggur, saya berada di daerah Guryong ya teman-teman, Taegu, Guryong. Jadi saya waktu itu lagi lihat-lihat pabrik, seperti apa sih pabriknya. Namun kemarin saya kalah cepat dengan orang lain, sudah ada yang masuk ke pabrik tersebut, jadi saya tidak bisa bekerja di sana dengan teman saya. Oke, pabriknya seperti apa? Yuk kita lihat langsung. Let's go. Selesaikan soal-soal orang-orang. Oke, pabriknya teman saya seperti ini teman-teman. Jadi membuat terpal seperti karung ya, karung goni, kalau di Indonesia namanya karung goni. Ini bahannya untuk membuat karung. Jadi seperti ini cara membuatnya. Pekerjaannya hanya sangat mudah sekali, hanya menaruhkan benang yang masih banyak dan mengganti benang yang kecil yang sudah kosong, lalu diganti dengan benang yang besar agar bisa dijadikan tenunan terpal tersebut teman-teman. Nah seperti apa sih gambarannya, yuk kita lihat sampai selesai, jangan skip agar teman-teman tahu seperti apa gambaran pabrik terpal di Korea. Yuk kita lanjut ke videonya. Nah jadi teman-teman, pekerjaannya sangat mudah sekali kan. Kita hanya pekerja Indonesia, hanya tinggal menggantikan sebuah benang yang kecil yang sudah hampir habis dan menggantikan benang yang masih besar, gulungannya yang masih besar digantikan dan disambung seperti itu, nanti akan jalan sendiri. Dan dalam gulungan satu yang besar itu bisa mencapai 2 minggu kata teman saya. Jadi sangatlah senang sekali ya, cuma tinggal ngecek ada yang kosong yang kecil
seperti itu, nanti diganti. Nanti jika sudah diganti, kita muter lagi, ngecek lagi ke mesin yang lain yang ada mesin gulungan yang kecil, jadi diganti menjadi besar agar tetap berjalan. Ben langsung terus ya. Oke, baik teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Lain waktu saya akan berikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di Korea dan pabrik apa saja yang sudah saya ketahui di Korea, teman-teman. Jadi jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika video saya kurang berkenan di hati teman-teman. Dan masih banyak kekurangan ya teman-teman. Jadi saya hanya membuat video dari handphone. Jadi gambarnya kurang jernih dan suaranya sangat berisik. Saya mohon maaf sekali. Lain waktu saya akan memberikan video yang lebih bagus buat teman-teman semuanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Lain waktu saya akan sambung lagi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요.